Ketua Dewan Pembina Bapilu Partai Golkar Idrus Marham mendukung Menteri Investasi Bahlil Lahadalia jadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Erlangga Hartarto. Selain dianggap memenuhi syarat, Idrus bilang Bahlil juga didukung lebih dari 30 DPD. Soal pertemuan Bahlil dengan Presiden Jokowi, Idrus bilang itu tak ada kaitannya dengan mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum Partai Golkar. Bahlil Lahadalia adalah memenuhi syarat ya secara organisatoris seperti itu. Bahkan kalau kita ingin bandingkan dengan kader-kader yang ada, justru ya saudara Bahlil Lahadalia ini adalah merupakan kader plus. Karena kepengurusannya mulai dari daerah. Kalau mungkin yang lain tiba-tiba di atas saja, tidak pernah di daerah. Nah kalau apa bedanya? Kalau kader dari daerah, itu pasti memahami suasana kebatinan daerah. Indikasi adalah, itu sudah lebih dari 30 DPD yang memberikan dukungan kepada Bahlil sebagai ketua umum. Itulah sebabnya, mungkin sudah 33, yang lain ini mungkin hanya masalah teknis saja. Dan saya punya keyakinan nanti lengkap menjadi 38. Saya punya keyakinan itu.